Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap teman-teman semua masih terus semangat dalam menggapai mimpi, mengarungi kehidupan, dan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini, tahun yang baru ini, semua mimpi-mimpi Sobat EKG terwujud. Amin. Nah, kali ini gue mau bahas mengenai di antara dua pilihan yang sulit. Jadi, pernah nggak ngalamin kita berada dalam pilihan yang sulit, di mana kita harus menentukan mana yang akan menjadi jalan terbaik untuk diri kita? Ya, hal ini sering terjadi sama diri kita ya. Kayak misalnya ketika kita milih barang lah, atau milih pekerjaan, tempat tujuan, bahkan ketika kita milih pasangan hidup. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu cara agar Sobat EKG bisa menentukan pilihan dengan bijak. Tapi sebelumnya, dengan rendah hati, subscribe dulu channel gila ini. Tujuannya jujur, agar gue juga bisa terus semangat dalam mengupdate konten-konten yang mudah-mudahan bisa sangat bermanfaat buat sobat semua. Oke, kita lanjut. Pertama, Sobat EKG memang harus ketahui ya, bahwa manusia itu ketika menentukan pilihan pastinya berdasarkan untung dan rugi. Nah, untung dan rugi itu bukan hanya dalam hal material atau materi, tapi dalam konteks psikologi dan spiritual. Jadi pilihan dan jalan hidup itu tidak melulu patokannya material. Contoh ya, misalnya ketika sobat mau memilih pasangan yang kelak akan dijadikan pendamping hidup. Kan nggak ada melulu soal materi, tapi lebih ke arah psikologi dan spiritual. Nyaman nggak ya gue kalau misalnya gue pilih dia? Akankah tentram hidup gue? Atau mungkin dia setia nggak ya? Nah, pada kenyataannya banyak pilihan ya, itu endingnya nggak selalu menyenangkan buat kita. Bahkan ada yang bilang, aduh itu udah ngerugiin gue lah. Kita menyesal, kecewa, marah, jengkel, uring-uringan, bahkan sampai stres. Karena menurut kita pilihan kita itu salah. Tenang Sobat EKG. Sobat EKG perlu ketahui sebenarnya hidup itu memang selalu penuh dengan kejutan. Jadi sebetulnya tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, ketika Sobat EKG berada dalam persimpangan dan harus memilih mana yang akan Sobat pilih, pesan gue adalah, satu, Sobat harus berani jujur sama diri sendiri. Harus berani jujur. Memang ini sulit, karena rata-rata manusia udah tahu mana yang bisa menguntungkan buat dirinya atau merugikan. Cuma rata-rata manusia itu tidak mau mengakuinya. Oke, jadi yang pertama adalah harus jujur dulu sama diri sendiri. Karena sebetulnya pilihan itu bisa kita pilah-pilah. Bahkan sebetulnya kita bisa bikin table metric. Atau kita tulis untung dan ruginya. Oke, yang kedua, ketika kita akan menentukan jembatan mana yang akan kita bakar, kita harus berani menanggung resikonya. Berjiwa kesatria. Artinya pilih aja udah. Kalau terjadi sesuatu di kemudian hari yang nggak kita inginkan, sobat akan lebih siap untuk menghadapinya. Oke, jadi pilih aja udah. Ketiga, apapun pilihan lu, lu tuh nggak salah. Sekali lagi, apapun pilihan lu, lu nggak salah. Apapun pilihan lu benar. Karena dalam hidup kita memang kadang dapat apes, kadang dapat untung. Apa boleh buat, itulah hidup. So, pilih aja udah. Empat, kalau sudah memilih, jalani dengan penuh konsekuensi. Berdoa selalu. Afirmasikan bahwa pilihan ini adalah pilihan terbaik buat lo. Yang kelima adalah bersyukur karena kita masih bisa memilih. Luar biasa. Dan ini hal ini yang sering banyak dilupakan oleh banyak orang. Sobat EKG, kadang bukan pilihan yang membuat kita sulit melangkah, tapi keraguan dan rasa takut yang membuat kita berpikir untuk memilih. Sekali lagi, apapun pilihan lu benar. Semoga bermanfaat. Jalani hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik di masa depan. Tetap semangat dan menggapai mimpi. Salam dari gua, Emang Kudu Gila.